platform saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu kita lanjutkan lagi petualangan si anak kampung yang sukses ya. Di mana terakhir kali itu kita sudah berhasil ataupun melengkapi bangunan penthouse di apartemen ini ya. Karena di sana sudah ada tempat baru lagi, yaitu Tropical House. Kita akan bangun-bangun di sana dengan syarat si apartemen ini atau penthouse ini komplit 100%. Karena kita udah komplit, kita tinggal pindah aja nih ya. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Wah, wah, wah. Anak dari kampung ini udah muncul lagi. Apa jangan-jangan udah bangkrut ya, baru kelihatan lagi? Bangkrut, bangkrut, enak aja kalau ngomong. Woi, justru di sini saya pengen bangun bangunan yang baru lagi, yaitu Tropical House. Hah? Mau ke sana? Selesain dulu bangunan apartemen yang ada di gedung ini. Gitu aja gak tahu, dasar noob. Lah, kan saya udah selesai 100%, apalagi kalian tuh yang belum selesai terakhir kali saya lihat. Eits, jangan sembarangan ngomong. Aku ini udah menyelesaikan bangunan di penthouse ini, bahkan sudah membangun lagi di tempat lain. Coba dicek dulu punya kamu udah lengkap 100% belum? Oh, dicek dulu. Oke, kita cek nih. Tuh, oh iya guys, kok tiba-tiba jadi 87% padahal udah 100 sebelumnya ya. Waduh, kenapa ini? Tuh kan, emang dasar anak kampung pang update, makanya diteliti dulu sebelum melanjutkan sesuatu. Ya udahlah, kami ingin melanjutkan bangun-bangun lagi di tempat baru. Bye bye anak kampung. Wah, nggak bisa nih, kita dikejar sama mereka ya gara-gara saya tinggalin tempat ini guys. Wah, ya udah kalau gitu kita lanjut dulu bangunan yang di penthouse ini, baru kita bisa ini ya, apa namanya, lanjut ke tempat baru. Oke guys, kita coba lihat dulu ini. Oh, ini apa nih, kemana ini guys petunjuknya? Ke bawah, berarti kita harus lewat lift ya. Ini seperti biasa guys, kita percepat saja ya supaya kita bisa cepat pindah ke tempat baru nih. Sepertinya sudah lengkap ya. Saatnya kita pindah ke tempat baru nih. Nah, di sini kita sudah bisa teleport. Let's go, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. A few moments later. Okay guys, kita sudah berada di pulau dekat pinggir laut gitu ya. Masih terhubung sama kota di sana. Nah, saatnya kita bangun-bangun nih. Bentar dulu, itu si tuan rambut putih ngapain di sini? Samperin dulu ah. Woi, tuan rambut putih, kenapa kamu di sini? Ini kan properti milik saya. Ada anak kampung baru nongol. Kirain dah bangkrut, gak pernah muncul-muncul kesini. Enak aja bangkrut-bangkrut. Tadi tuh saya baru habis nyelesain penthouse buat syarat buka tempat ini. Ini saya baru mau bangun. Lagian tuan ngapain di sini? Oh, ini ternyata punya kamu ya. Saya pikir punya orang lain. Mau saya beli atau kamu jual aja ke saya? Lagi butuh duit? Butuh duit dari mana? Justru saya pengen bangun-bangun nih. Duit saya ada 412M buat bangun rumah di sini. Cuman segitu mau bangun di sini? Paling cuma dapat satu lantai. Waduh, satu lantai mahal banget berarti ya? Ah, tapi tetap saya nggak akan jual. Nanti kan juga saya ada tabungan tuh di kotak surat. Udah kalau nggak mau jual, tapi kalau berubah pikiran hubungi saya ya. Ya terserah, terserah. Enak aja main beli-beli. Ya udah guys, kita bangun dulu guys di sebelah sini ya. Injakan pertamanya, mudah-mudahan modal 412M ini cukup lah sambil kita nunggu tabungan lagi ya. Let's go. Ini dia. Oke, kita lanjut di sini bangun lantai, bangun lantai. Wow, ini dia guys pondasi rumah baru kita ya. Let's go. Ini apa nih? Kayaknya garasi. Mungkin garasi kita terakhiran aja ya. Kita bangun depan-depannya dulu nih. Nah, ini penting nih. Oke, wih, disuruh langsung bangun tempat parkir. 2M, 5M, buset mahal-mahal tempat parkir 11M. Gokil. Ya ampun. Oke, sini ada rumput. Nice, kita bangun lagi lantai sebelah sini. Wah, ini mantap nih. Injek lagi.
Terus kita bangun di sebelah sini lagi nih. Nah, ini kayaknya garasi bagian dalam ya. Oke, kita coba bangun-bangun atau bukan nih? Kita coba lihat dulu nih. Wow, tembok pokoknya ya. Kita bangun tembok awal kita nih, guys. Jangan mau kalah sama mereka ya. Hah, bentar lagi pasti pada datang tuh mau ngeliatin saya, ngeledek-ngeledekin saya nih bentar lagi nih. Lihat aja nih. Woi, siapa nih yang datang main masuk-masukin mobil, apa maksud, woi? Ternyata bongkahan bangunan rumah ini punya kamu. Bongkahan, ini baru pondasi, sabar dulu lah. Enak ya, aja. Ini mah. Ada uang kan, kalau ada nyawa pinjam uang saya aja nih. Enggak, masa ada 377M. Enak aja pinjam. Ah, pas tuh kan udah saya tebak, pasti ganggu mereka nih. Kosong ini mah. Ya, jangan ketawa-tawa, nanti kamu pasti juga akan tercengang melihat bangunan saya nih. Mana coba aja bangun tuh. Ya nih, sabar tuh. Lihat, uang saya masih 300M, aman. Oke, kita coba ini dulu, injek dulu sebelah sini tuh kan. Nih bentar lagi jadi nih lantai satunya nih tuh. Wah, buset, makin banyak ya injakannya ya. Banyak di sini tuh. Waduh. Tenang, kalian jangan ketawa-ketawa. Nanti saya selesaikan. Bahkan saya pasti menyusul kalian kayak biasa tuh. Udah langganan saya duluan nih. Cobain aja. Iya nih, lihat ya. Sabar. Kita bangun dulu nih lantai satunya nih. Kayaknya ruangan tamunya dulu ya. Oke, kita percepat aja guys. Mudah-mudahan bangunan ini cepat selesai ya. Tuh, lihat bagian sebelah kanan sini ya, dari ruang nonton sampai ruang makan tuh ya udah selesai nih. Nih saya injekin lagi tuh. Nah, Yuana, mewah kan? Wow. Ya mewah sih mewah, tapi injekannya udah berapa nih harganya? Aduh, wah iya sih, harganya udah mulai ini ya, ratusan ribu, 1M-an nih. 1M nanti mah tuh ke atas-atasnya. Iya nih, wah ini tembok-tembok aja nih nggak bisa sepaket apa 700 ribu nih. Ini apa nih buat kamar mandi doang kayaknya nih. Ya ampun. Oh, ini ruangan ini guys, dapur gitu ya. Dapur ini guys, dapur penyimpanan. Gudang-gudang gitu. Iya, gudang gitu ya. Eh, kalian ngapain sih di sini? Selesainlah rumah kalian, emang udah beres. Ya udahlah, makanya kami main ke sini. Gimana sih? Jangan tipu-tipu kayak kemarin, udah taunya belum? Udah. Nanti saya cek ya rumah kalian ya. Oke, kita lihat. Ada piano, lupa main piano. Jangan sentuh piano baru saya. Wah, dasar sentuh-sentuh. Pelit. Biarin lah, kalian juga punya sendiri masing-masing nih. Yaelah, yaudah guys. Seperti biasa ya, kita coba selesaikan lantai 1, baru kita lanjut lantai 2 ya. Tenang, duit kita masih banyak. Let's go. A few moments later. Oke guys, sepertinya lantai 1 sudah beres semua ya. Ternyata rumah ini penuh dengan barang-barang seni gitu guys ya tuh. Banyak sekali dekorasi-dekorasi mulai dari ujung sana bahkan sampai garasi ya. Di sini saya udah selesai bangun gym. Nah, saya pengen bangun kolam renang, tapi kita harus nyelesain lantai 3 dulu. Jauh sekali guys ya. Tuh di sini juga sudah selesai ya tuh. Banyak seni-seni guys di sini. Woi, tolong mobilnya diparkir yang salah ya. Ilah. Ya kalau buat lewat sini ngapain ke sana? Ini kan pintu masuk buat orang loh. Ganggu, bener-bener ngerusak rumah orang nih. Dasar ya, iri dan dengki kamu ya. Enggak. Itu mending selesain rumah kamu tuh. Udah beres belum? Udah beres. Dari tadi ngomong udah gak yakin saya guys ya. Oke, kita bangun lantai 2. Woi, tuan rambut putih, kamu udah sampai mana nih? Saya udah lantai 2 nih, ha? Baru lantai 2. Emang tuan lantai berapa? 3. Waduh, 3? Wih, hebat banget ya. Yaudah, nanti saya susul nih. Lihat aja nih. Mana teman kamu yang kupluk putih? Pasti udah bangkrut itu kan? Dia juga lagi bangun-bangun, lagi fokus. Emang kamu nggak fokus tuh? Mending kayak teman kamu tuh. Bangun-bangun. Fokus kok. Aku lihat tuh sana tuh. Mana, nggak kelihatan dari sini. Ayolah, nanti sabar. Saya kunjungin ya abis ini ya. Kita habisin dulu kita nih, masih ada 130M-an. Ini udah mulai mahal-mahal injakannya nih, 1M guys ya. Tuh. Waduh, gokil.
Udah mulai pegel ya kakinya nginjek-injek. Iya loh, ini kita bangun sendiri, gak ada kuli apa bantuin kek. Kuli? Iyalah, kan kita kan harusnya terima beres, malah kita yang bangun-bangun sendiri guys ya. Tapi gak apa-apa, yang penting kan seneng gitu, rumah baru gitu kan. Lihat nih, saya lantai dulu ntar lagi jadi nih itu. Tuh. Iya, duitnya juga lihat. Tenang, masih ada 123M. Oke, kita bangun sebelah sini nih. Pokoknya kayaknya ruangan nonton. Wih, ini rumah banyak banget ya, dekorasi seni gitu ya. Wah, memang best of the best ini rumah guys. Ratusan. Kain ruangnya sedikit buat bayar listrik. Iya. Jangan ngatur-ngatur. Listrik tenang, ada tabungan saya nih, belum saya ambil di kotak surat tuh, nanti sabar. Kita lihat nih, tuh saya bangun kamar ya, kayaknya kamar utama nih ya. Ya gak sih? Kamarnya banyak itu mah, gak tahu kamar utama yang mana. Waduh, banyak? Iya. Ngapain kasur baru saya ditidurin? Terus. Ya kan di rumah sendirilah. Ya ilah, malah di kasur orang. Memang ya orang-orang kaya gabut kayak gini guys. Tuh. Gabut. Oke. Gabut atau bangkrut. Nah, ayo gabut atau bangkrut kalian. Gabut ya, oke. Tandain aja guys, tandain aja. Nanti kita lihat ini. Oke, ini seperti biasa kita percepat dulu supaya lantai duanya rata dulu guys ya. Aduh, duit saya guys habis rupanya nih, tinggal 156.000. Ya ilah. Mau minjem duit enggak? Minjam duit enak aja. Nih, ada tabungan nih 83 juta lagi tuh. Wah, cukup beli apa tuh? Bangun jendela. Jendela enggak apa-apa kan, lumayan nanti kan tambah lagi tuh tabungannya tuh. Tenang. Hah, ini rumah saya nih udah makin mantap nih. Lihat nih, ada lilin kaca nih, boy. Hah. Coba kita dulu. Nora, keren ini. Tuh ya, kita lanjut lagi bangun sebelah sini guys ya. Dikit lagi nih, lantai duanya seharusnya nih beres nih. Cuman ya, keterbatasan duit guys. Aduh, jadi nggak ya satu ruangan nih ya. Kita lihat dulu nih, 83M mudah-mudahan cukup. Soalnya nih, masa satu kali injek tuh TV 1,42M gitu. Aduh. Apaan itu? Iya nih, TV macam apa segitu, mahal banget guys. Oke, tuh, lihat meja-mejanya aja mahal banget, kursi. Ya ilah, ini kayaknya kurang lagi nih tuh. Gak kerasa uang saya 20M udah habis nih. Baru satu kamar. Iya, satu kamar loh, belum jadi juga itu. Tuh, belum balkon-balkonnya nih. Aduh, belum kamar mandinya nanti. Pastinya ada kamar mandi nih. Tuh, set. Tuh kan, iya nih kamar mandinya nih kita bangun nih. Baru komplit kamarnya tuh, gitu loh. Oke, terus ini lagi bathtub. Buset, ini mewah banget guys ya. Ini harus rame-rame tinggal di sini, guys. Oke. RT. Ini ngapain lagi setiap saya ada barang baru dipakai mulu sih? Saya aja belum nyoba nih loh. Coba dulu. Mana tahu airnya macet. Enak aja ini airnya lancar lah, rumah baru gini. Oke, guys. Kita coba lanjut lagi bangun di sini seperti biasa, guys ya. Kita kumpulin duit dulu baru kita menuju lantai 3 ya. Ada lantai 3 enggak? Ada. Ada guys, banyak banget guys. Ya udah guys. Seperti biasa kita kumpulin duit dulu ya. 2 hours later. Oke, lantai 2 sepertinya sudah beres semua ya. Nah, tuh ini ruangan apa? Lagi tema-tema Jepang pohon sakura gitu guys ya. Banyak banget ruangan yang aneh-aneh di sini. Kalau gitu kita lanjut lantai 3 aja. Oi, rusak rumah saya ya, elah. Itu loh, tilang. Tilang. Rumah kecil itu harus dimanfaatin. Ya nggak gitu manfaatinnya kali. Mobil dimasuk-masukin guys. Oke, dari tadi loh. Oke, ini kita bangun dulu nih ya. Nih lantai 3 kita fokus, kita cepetin nih guys. Wih, apa nih? Lantai 3 lah. Ini nih duit saya sudah ada 800M tuh. Wah. Banyak kan? Nyolong dimana? Nyolong gitu tabungan saya nih. Enak banget nyolong. Nah, tuh, weh, apa teddy bear? Teddy bear Mickey Mouse itu. Mickey Mouse apa teddy bear kali itu? Tulisannya tadi juga. Kita lihat nih. Wih, ini kayaknya ruangan bocil ya. Iya enggak sih? Bocil. Ruangan UPS bermain, ya, bermain UPS. Ini mah. Tuh.
ada PS gitu guys. Mantap, ini mah ruangan gaming kah? Kita lihat dulu. Wih, kalau ruangan gaming keren banget sini. Ah, kita coba bangun dulu. Oh, ini kamar ini mah tuh ada kasurnya. Wah. Nah, enggak usah dipasang dinding biar hangat, biar dingin. Biar dingin, biar dingin masuk angin yang ada. Ah, toilet. Oke. Pokoknya kayak gini ya, setiap kamar tuh pasti terhubung langsung dengan toilet, guys. Ah, iyalah, rumah gede gitu loh. Ih, keren abis, keren abis. Kita percepat dikit guys ya, supaya ini guys, karena masih banyak yang dibangun nih. Lihat berapa persen nih, 73%. Kita beresin guys. Let's go, let's go, let's go, let's go. Guys, lantai 3 sepertinya sudah beres nih, termasuk rooftop ya. Tuh, ini rooftop bagian depan ya, depan sini. Nah, keren nggak rumah saya nih tuh? Keren. Iyalah, rumah tuan ini udah jadi belum ya kayak gini? Masih tahap pembangunan. Masih tahap pembangunan. Oke, kita lihat nanti ya. Nah, ini saya bangun kolam dulu guys. Akhirnya kita disuruh bangun kolam ya. Janjinya tuh setelah menyelesaikan lantai 3. Oke, nih. Wah, ini berapa persen lagi ya? Masih banyak nih. Duit saya udah 500M lagi nih. Wuih, 13% lagi. Let's go, guys. Selesaikan. Wey, lihat nih. Inilah rumah termewah yang saya pernah saya miliki ya. Apa ketawa-tawa, ha? Udah mulai stres tuh. Udah mulai stres ya? Wah, udah mulai kesusul kayaknya nih. Oke, kita lihat nih, ada jembatan di sini. Idi, mantap sekali. Set. Oke, ini apa lagi nih? Di sebelah sini floor. Wah, ada tambahan lagi. Oke. Apa ini, guys? Wah, sampingnya aja ada, guys, ya. Oke, oh, taman-taman lah, ini taman ya. Oke, tuh. Taman, guys. Let's go. Nah, ini dia, bosku. Ini baru rumah super duper nih, mah. Wah, keren banget. Iyalah, keren nih rumah, bukan sembarang rumah. Oke, kita bangun satu persatu guys ya. Oke, sudah 99%. Mana lagi nih? Gila nih, tamannya keren banget samping sini ya. Woi, gila. Sebelah sana tadi tempat apa tuh? Tempat nyantainya keren banget guys. Nanti kita liatin ya tuh. Sebelah sini tamannya gokil banget tuh, ada jembatannya. Ya, tuh, ada lagi, ada lagi. Mana lagi? Sebelah sini lagi tuh. Oke, sepertinya ini bakalan finishing guys ya. Hehe, cari saya di sini samping nih, tuh. Dekat garasi. Oh, gila, gokil. Udah 100 kah? Sudah 100% guys. Apakah masih ada yang diinjak? Tuh, sudah tidak ada lagi ya. Kalau kita pencet yang tanda tanya ini, yang artinya kita sudah menyelesaikan bangunan kita. Let's go. Keren. Hahaha. Ini tinggal beli mobil aja sih sisanya ya. Oh, kita coba tes beli mobil. Mobil apa yang bagus nih guys? Yang paling mahal kali ya, 200 juta gitu guys. Woi, gokil. Langsung kita spawn aja ya. Spawn. Mana dia? Woi, mobil mahal nih bosku. Ihi, gokil. Saya mampirin tempat kalian ya. Hah? Ayo. Ayo. Kenapa ngikut mobil saya? Ada mobil, jalan kaki tadi. Ya gila, masa gak ada mobil? Kita lihat satu-satu nih. Yang kupluk putih dulu nih, dekat sebelah saya masalahnya nih ya. Lah, mana rumahnya? Baru beli tanah. Baru beli tanah nih mah, banyak gaya temennya nih. Ya, wah, dia lagi proses. Proses jauh banget. Ah, giliran kamu nih, mana nih? Rumah kamu di mana? Ini dia nih rumahnya nih. Tuh, kita lihat. Lihat aja tuh. Apa mana? Belum itu atasnya tuh, lihat tuh. Ya elah, kolamnya belum. Tuh, taman samping gak ada. Aduh, katanya sudah beres, tipu-tipu. Gimana dananya kurang? Hah, memang makanya jangan ngejulitin orang mulu. Ini lagi nih si tuan nih. Kita lihat. Sama aja, lebih parah lagi nih mah. Tuh. Dasar. Udah lah, balik ke rumah kita ya lah. Udah sampai di rumah tercinta kita yang baru saja kita selesaikan ya. Nah, ini taman sampingnya tuh guys. Tuh, keren banget ya. Tuh, ini dah gokil. Gimana? Kalah lagi sama anak kampung nih, sebut-sebut anak kampung, ha?
Iyalah anak kampung, nanti kalau ada bangunan baru aku bangun lagi lebih megah. Gak pernah selesai bangunan kalian ya. Oke lah guys, sepertinya petualangan kita sampai sini aja ya. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga di subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.